Simpang 5 Semarang adalah sebuah persimpangan yang berada di pusat kota Semarang. Persimpangan ini merupakan pertemuan dari 5 jalan yang menyatu, yaitu Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Ahmad Dahlan. Di tengahnya terdapat lapangan yang disebut juga Lapangan Pancasila. Di sekitarnya berdiri hotel-hotel berbintang dan pusat perbelanjaan. Lapangan ini merupakan pusat keramaian warga Semarang setiap hari Sabtu Minggu, terutama pada hari Minggu pagi. Tempat ini hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki dan bersepeda. Simpang 5 dijadikan sebagai pusat alun-alun Semarang berdasarkan atas usulan Presiden RI pertama kali, yaitu Insinyur Soekarno, dengan alasan pusat alun-alun yang semula berada di kawasan Kauman telah beralih fungsi menjadi pusat perbelanjaan. Lapangan Pancasila kemudian dapat terbangun pada tahun 1969. Saat ini, Lapangan Pancasila atau Lapangan Simpang 5 sudah menjadi landmark kota Semarang, merupakan ruang terbuka yang biasa digunakan oleh masyarakat Semarang untuk beraktivitas. Kota Semarang sendiri menjadi identik dengan Simpang 5 karena pusat kegiatan dan keramaian berada di sini.